Dan pemirsa, aksi heroik dilakukan oleh dua anggota polisi di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah yang berupaya menyelamatkan seorang ibu hamil yang jatuh ke sungai. Aksi heroik kedua polisi ini pun sempat terekam oleh warga dan kini video hasil rekamannya viral di media sosial. Inilah video upaya dua orang petugas kepolisian dari Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah, Bribka Jailani dan Bribka Dede Setiawan saat berupaya menyelamatkan Safitri, 25 tahun, seorang ibu hamil yang terjatuh ke sungai. Ibu yang tengah mengandung 7 bulan ini jatuh ke sungai yang airnya cukup dalam ketika penyakit epilepsinya tiba-tiba kambuh saat berjalan bersama suaminya di sebuah jembatan kayu. Dua petugas tersebut mendengar teriakan warga yang meminta tolong. Meski bersusah payah, anggota polisi tersebut akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa sang ibu. Tarik aja, Pak. Sampai naik aja, Pak. Sampai naik aja, Pak. Sampai naik aja, Pak. Aduh, dia berat, Pak. Dia banyak, Pak. Dia banyak, Pak.